aku membangun ini dengan cinta. Cinta itu siap dibebani, mengasihi, melindungi, menyayangi. Ingat nih, sahabat Ina, memberi harapan tanpa pernah berharap. Allah Somad saja, kita hanya bergantung kepada Allah. Dan Allah akan memberikan bonusnya ketika kita menyintai karena Yang Maha Menyinta. Kita tidak pernah mengenal lelah untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Semangat terus. Kita mengarahkan ke arah bentuk apa yang kita inginkan sesuai apa yang kita pengen buat, imajinasikan hasil keramiknya. Dan kalau anak-anak, makanya di sini banyak pengunjung yang anak-anak sekolah sampai universitas yang memang meriset sambil membuat keramik dan tentunya melatih sistem motorik anak-anak juga. Okay. Dan tentunya pengetahuan atau edukasi tentang keramik juga. Ya, benar-benar. Jadi keramik itu bukan hanya untuk lantai yang kita injak sehari-hari di rumah. Benar, gitu. Jadi bisa menghasilkan sesuatu. Betul. Yang berguna, yang bermanfaat dan tentunya menambah income kita. Semoga kesadaran semakin meningkat ya, karena orang harus tahu gitu bahwa suka atau tidak suka itu bukan masalahnya ya. Masalahnya adalah kalau misalnya kamu tidak suka ya jangan menyakiti, dan kalau misalnya kamu bilang suka ya diurus dengan baik gitu. Suatu hubungan itu akan ada rasa kalau saling mencintai. Hubungan itu akan ada rasanya kalau saling menerima. Memang mempunyai rasa yang bisa dirasakan gitu. Ya karena mencintai itu indah, dicintai juga indah. Jadi saling cinta itu adalah hal yang terindah. Pesan saya sih yang paling terpenting adalah terus mengusahakan itu, terus belajar dan jangan patah semangat. Apapun kendala dalam produksi itu semua hal biasa, dari proses itu kita belajar. Gitu. Jangan mudah patah semangat aja, maju terus. Oke, thank you Nyor, sudah mau diwawancara ya, sama kita. Sama-sama, makasih banyak.